saya atas nama Alexander Timotius Manueke secara resmi mengundurkan diri dari finalis Young Manado 2022. Timothy Alexander Manueke dan Margi Gumogar, dua finalis pemilihan Nyong dan Nona Manado tahun 2022, utusan Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Sario, secara resmi mengundurkan diri saat mengikuti pembukaan karantina pemilihan Nyong dan Nona Manado 2022. Alasan kedua finalis ini mengundurkan diri karena malam final yang ditetapkan bertepatan dengan waktu sabat. Menurut orang tua Timothy yang juga sebagai Nona Manado 97 dan Wakil 1 Noni Sulut, hal ini telah dibicarakan dengan Dinas Pariwisata Manado, Panitia, dan Ikatan Nyong Nona Manado, namun keputusan tetap pada tanggal yang ditentukan sejak awal. Setelah media online dan media televisi memuat berita pengunduran diri kedua finalis Nyong Nona Manado ini viral di media sosial, netizen memberi apresiasi keputusan dari finalis ini sebab mengutamakan prinsip iman, dan mengkritik panitia sebab dinilai tidak memberi toleransi bagi kedua finalis ini. Diketahui Margi sebelumnya terpilih sebagai anggota Paskibraka Kota Manado tahun 2017 dan dipercayakan sebagai pembawa baki, sementara Timothy tercatat sebagai Paskibraka Manado tahun 2016. Keduanya juga sebagai putra-putri hukum Unsrat.